Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Para pemirsa SCTV Allah muliakan. Alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan ibadah Ramadan selama satu hari penuh, dan kita sekarang sudah berada di hari yang kedua dari bulan Ramadan. Dan pada tema Ustadz Menjawab di bulan Ramadan hari kedua ini, kita mengangkat tema yaitu cerdas menyikapi tarawih. Tema ini kita angkat adalah ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa tarawih ini bukanlah masalah. Tarawih adalah salah satu dari ajaran Rasulullah Muhammad SAW yang sangat dianjurkan dilakukan pada bulan Ramadan, yaitu pada setiap malam bulan Ramadan. Meskipun Nabi sendiri melakukannya hanya 3 malam, tapi ulama-ulama memahami bahwasanya kita tetap boleh untuk melakukan tarawih itu lebih dari 3 malam, ya, boleh sampai ke 10, ke 20 dan 30 seluruhnya kita isi dengan ibadah malamnya dengan mengerjakan sholat tarawih. Dan sholat tarawih ini bila kita baca dari kitab-kitab hadis, maka telah ada penjelasan dari ulama-ulama hadis, ya. Kita misalnya boleh lihat di kitab Sahih Al-Bukhari, tulisan Al-Imam Al-Bukhari, dan juga dalam kitab Fathul Bari sebagai syarahnya. Di sini jelas, ya, penjelasan dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan salat tarawih. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari Al-Mujallad Al-Awwal, ya, jilid yang pertama, halaman 251. Di sini Imam Al-Bukhari menyebutkan 6 hadis berkaitan dengan solat tarawih. Apakah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 malam itu, ya. Termasuk dalam hadis-hadis berikutnya itu tentang solat tarawihnya Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab menyuruh seorang sahabat Nabi yang lain yang namanya adalah Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam solat tarawih di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi bagi kita yang ingin, ya, mengenal jelas bagaimana pelaksanaan tarawih di zaman Nabi dan di zaman-zaman berikutnya, maka kita boleh lihat langsung di kitab-kitab hadis, ya. Di antaranya adalah kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Qur'an, ya, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an adalah Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Jadi Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab beliau, misalnya dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan as-sahhul kutub ba'dal Qur'anil Aziz as-sahihan. Sesahih-sahih kitab setelah Al-Qur'an adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, sahihan itu maksudnya 2 sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, di sini pada awal-awal hadis, ya, itu disebutkan tentang keutamaan mengerjakan sholat tarawih, ya. Dan hadis ini sangat populer, ya. Kita semua sudah maklumi dan sebagian kita sudah hafal, ya. Yaitu hadis yang berbunyi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imana wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa saja yang melakukan qiyam Ramadhan. Jadi Nabi membahasakannya dengan qiyam Ramadhan, ya, bukan tarawih, ya, tapi qiyam Ramadan. Dan istilah tarawih itu munculnya kemudian melihat kepada cara pelaksanaan qiyam Ramadan itu dilakukan dengan begitu ada kelegaan, ada ketenangan, tidak tergesa-gesa, ya, sehingga ulama-ulama berikutnya menamainya dengan tarawih, artinya banyak kelegaan. Jadi orang yang mengerjakan tarawih ini dirinya merasa lebih tenang, ya, lebih lega. Ya.
Jadi Nabi membahasakannya dengan qiyam Ramadan. Nabi tidak membahasakannya dengan tarawih. Kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan bahwa tarawih di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hanya 3 malam, ya, hanya 3 malam. Ya, ini lebih jelas lagi kalau kita baca kitab Sunan, ya, kitab Sunan, Sunan Abu Daud dan lain sebagainya. Di sana dijelaskan secara rinci malam-malam apa saja, ya, 3 malam itu. Nah, para pemirsa CTV yang Allah muliakan, tentu kita sangat prihatin, ya, dengan kenyataan sebagian masyarakat muslim yang tidak memahami persoalan tarawih ini dengan jelas, sehingga mereka gara-gara jumlah rakaatnya jadi bertikai, jadi bergaduh sesama mereka. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari sejarahnya, tarawih ini sendiri di zaman Rasulullah hanya dilakukan oleh beliau selama 3 malam saja. Nabi tidak keseluruhan malam-malam Ramadan itu beliau isi dengan tarawih, tidak. Nabi hanya melakukan tarawih itu hanya 3 malam. Di malam keempat beliau tidak melanjutkan surat tarawih. Kenapa beliau tidak melanjutkan surat tarawih? Karena beliau khawatir solat tarawih beliau yang diikuti oleh sahabat-sahabatnya yang semakin banyak jumlahnya di malam keempat itu bisa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ingin melihat hamba-hambanya adalah sangat dekat dengannya, mendekatkan dirinya kepadanya. Maka boleh jadi kalau nanti kaum muslimin senantiasa melakukan solat tarawih di zaman beliau sampai malam-malam selanjutnya, itu bisa diwajibkan oleh Allah. Sehingga di malam keempat itu Rasulullah tidak keluar rumah. Tapi beliau tahu sahabat-sahabatnya yang datang ke Masjid Nabawi untuk mengerjakan solat tarawih. Dan beliau katakan bahwa qad ra'aitu alladhi sana'tum, benar-benar aku telah melihat apa yang kalian lakukan semalam. Tetapi yang mencegah saya keluar untuk solat bersama-sama dengan kalian adalah saya khawatir. Saya takut solat ini diwajibkan oleh Allah untuk kalian. Nah, jadi begitu kasih sayangnya Nabi kita Muhammad SAW kepada kita, sehingga beliau khawatir ada kewajiban-kewajiban solat lain selain dari solat 5 waktu. Kalau solat 5 waktu saja itu sebenarnya kalau kita baca dari hadis-hadis beliau itu kan setelah beliau mendapatkan masukan-masukan dari Nabi Musa alaihissalam yang awalnya diwajibkan oleh Allah 50 waktu. Ya, kalau 50 waktu mungkin kita tidak sempat bekerja lagi, tapi karena kasih sayangnya beliau kepada umatnya, kemudian beliau meminta keringanan kepada Allah atas saran dari Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi beliau adalah Nabi yang sangat-sangat perhatian terhadap umatnya. Nah, kalau kita baca sejarah tarawih tadi, bahwa tarawih itu di zaman Rasulullah itu berjamaahnya hanya 3 malam. Hanya 3 malam saja. Kemudian setelah Rasulullah wafat, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kaum muslimin mengerjakan tarawih itu di rumah-rumah mereka. Tidak di masjid, tidak di musala, di rumah-rumah mereka. Selama 2 tahun. Ya. Dan kemudian baru setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di awal pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salat tarawih pun dilakukan kembali dengan berjamaah. Sebagaimana dulu di zaman Rasulullah pernah dilakukan secara berjamaah selama 3 malam. Maka kemudian Umar bin Khattab ingin salat tarawih ini dilakukan kembali dengan berjamaah. Seperti dulu pernah dilakukan di zaman Rasulullah selama 3 malam itu. Dan beliau mengatakan dalam satu ungkapan beliau yang sangat indah, beliau katakan, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ya, tentu saja bukan bid'ah dari sisi syaraknya, dari sisi istilah, ya. Tapi yang dimaksud oleh beliau ini adalah bid'ah sisi bahasa. Ya, artinya sesuatu yang baru dilakukan kembali setelah beberapa tahun tidak dilakukan. Ya. Nah, jadi bid'ah dari sisi bahasa, bukan bid'ah dari sisi syarak. Karena kalau dari sisi syarak, bid'ah itu sesat. Ya. Tapi bid'ah ini maksud oleh Umar ini adalah
bid'ah dari sisi bahasa. Dan ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Tafsir Al-Qur'anil Azim pada saat menjelaskan ayat Badi'us samawati wal ard. Ya, Allah itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi pada saat menjelaskan ayat Badi'us samawati wal ard, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ungkapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ni'matil bid'atu hadhihi, ini adalah bid'ah secara bahasa. Ya. Baik. Para pemirsa CTV Allah muliakan. Kemudian berbicara tentang tarawih ini, kita juga sering mendapatkan informasi ya dari penceramah-penceramah Ramadan yang menyampaikan kepada kita bahwa sholat tarawih ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima, sampai ke malam 30, masing-masing malam itu ada keutamaannya. Nah sebenarnya yang sahih hadisnya cuman hadis yang kita bacakan tadi. Ya, Rasulullah mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu hadis yang sahih berkaitan dengan tarawih. Ya, hadis-hadis yang lain yang menjelaskan keutamaan tarawih yang seperti ini itu enggak ada. Enggak benar itu. Ya. Nah, jadi para pemirsa TV Allah muliakan, kita perlu kembali kepada kitab-kitab hadis ya. Karena ulama-ulama hadis mereka sangat berhati-hati dalam menerima satu informasi dari guru-guru mereka. Jadi tidak karena guru ya, mereka kemudian langsung mengambil begitu saja. Ini kata guru berarti sudah pasti benar, tidak. Mereka akan mengecek ya. Gurunya itu mengambil dari siapa? Gurunya dia itu siapa? Dicek, dilihat bagaimana kehidupan dari guru-guru tersebut ya, apakah dia memang orang yang bisa dipercaya dan tidaknya, apakah hafalannya itu bagus atau tidak, apakah apakah dia itu orang baik atau tidak. Nah, jadi kajian ulama-ulama hadis itu sangat-sangat mendalam sehingga pada saat mereka katakan sahih maka benar-benarlah sahih. Ketika mereka katakan dhaif, maka benar-benarlah dhaif. Begitu juga kalau mereka katakan hadis ini tidak ada asal-usulnya, tidak ada rujukannya dalam kitab-kitab hadis, maka sudah pasti kita akan menerimanya karena mereka berbicara atas dasar ilmu ya, bukan karena hawa nafsu. Baik, para pemirsa CTV Allah muliakan. Jadi bila selama ini kita melihat fenomena kaum muslimin yang masih belum cerdas menyikapi tarawih, maka kita perlu angkat satu ucapan dari Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin di kitab Ilmi ya di juzuk yang pertama. Tapi sebelum itu kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Mm-hmm.